Selamat pagi Malaysia. Anak yang dilahirkan adalah anugerah ilahi dan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Zuriat bukan sekadar penyambung warisan, malah bukti kekuasaan Allah. Tidak dinafikan bahawa setiap pasangan berumah tangga sentiasa mengimpikan anak untuk menyerikan lagi rumah tangga mereka. Kehidupan suami isteri yang dianugerahkan anak yang sempurna adalah berbeza dengan kehidupan suami isteri yang dianugerahkan anak OKU. Ujian suami isteri yang dikurniakan anak sempurna lebih ringan berbanding pasangan suami isteri yang dianugerahkan anak OKU. Kehidupan mereka sudah tentu penuh dengan ujian dan dugaan yang pelbagai ragam. Menyedari hakikat untuk anak-anak istimewa ini juga memerlukan panduan agama. Akademi Al-Quran Ar-Rayyan telah mengambil inisiatif menubuhkan akademi ini yang bertujuan membantu ibu bapa untuk menghantar anak-anak autistik mempelajari Al-Quran dan ibadah lain seperti solat dan sebagainya. Yang kami bina memberi tumpuan khas kepada anak-anak autism mengenal penciptanya melalui ibadah dan Al-Quran. Penubuhan ini kami percaya sebenarnya yang Al-Quran itu adalah lengkap. Al-Quran itu syumul. Kesyumulan Al-Quran itu bukan hanya kepada anak-anak yang normal ataupun yang typical, tapi menyeluruhi ataupun melengkapi kepada anak-anak yang autism terutamanya, ataupun yang kita kenali sebagai anak-anak yang special, anak-anak istimewa, anak-anak yang kurang upaya. Yang kurangnya di sini, kurangnya kita mencari kaedah yang sesuai untuk kita terapkan kepada anak-anak autism. Jadi Alhamdulillah, kami di Akademi Al-Quran Ar-Rayyan, empat teras yang kami gunakan bermula daripada Tahfiz Al-Akhyar, Tilawah Ashraf, Penulisan Wahyu, dan yang terakhir kami gunakan kaedah yang mana dengan talaqi mendekatkan antara guru dan anak murid, mendekatkan bagaimana untuk kita kenal Al-Quran itu satu persatu, sehingga Alhamdulillah hari ini kita dapat lihat ada anak-anak kita yang mampu solat dengan sendiri, mampu baca Al-Quran dengan sendiri, dan yang terbaru ada anak-anak daripada Ar-Rayyan yang hanya dengan menyebut nombor surah ataupun nama surah dapat dibacakan ayat Al-Qurannya. Bersempena dengan Bulan Kesedaran Autism Sedunia, kami di Akademi Al-Quran Ar-Rayyan mengambil peluang ini untuk menyeru kesemua rakyat Malaysia agar cakna kepada autism. Bukan hanya sekadar cakna, tetapi berganding bahu, terus membantu dan jangan menyisihkan golongan ini, kerana kami ini ataupun golongan autism ini bukanlah kekurangan. Mereka ini adalah satu kelebihan ataupun satu sebenarnya bonus daripada pencipta untuk kita menternak pahala ataupun menternak kebaikan dengan berbakti kepada mereka. Jadi ayuh, bersempena dengan bulan cakna autism ini ataupun bersempena dengan bulan prihatin kita kepada autism, sama-sama kita menyedarkan diri kita dan memberi yang terbaik agar anak-anak ini mendapat yang terbaik di dunia juga di akhiratnya, insyaAllah. Diharapkan penubuhan akademik Al-Quran Ar-Rayyan ini dapat melahirkan generasi Rabbani dalam kalangan OKU dengan meningkatkan akses pendidikan berteraskan Al-Quran dan Sunnah, serta menjalankan latihan dan penyelidikan ke arah memperkasa sistem pendidikan Al-Quran dalam kalangan anak istimewa.